Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Ginanats. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat rel atau track sendiri yang sederhana. Langsung saja kita akan menggunakan SketchUp. Sebelum memulai ini, yang belum mengerti menggunakan SketchUp, seperti biasa saya sarankan dulu untuk melihat video tutorial basic di pojok kanan atas ini. Bisa kalian klik, atau di deskripsi video ini bisa kalian baca dulu. Nah, langsung di sini kita sudah membuka SketchUp. Nah, ini adalah ukuran dasar yang saya sudah ukur kira-kira. Ini tidak sesuai dengan ukuran aslinya, namun ini hanya perkiraan saya. Nah, bisa kalian lihat ini dan bisa kalian tuliskan. Oke, langsung kita kembali lagi ke SketchUp. Pada dasarnya ini membuat rel ini sama saja seperti membuat spline, dan yang membedakan hanyalah pengaturan script di akhir setelah di renderkan menjadi add-on untuk trains. Pertama, seperti biasa kita pindahkan dulu ini modelnya. Nah, seperti biasa kita akan menggunakan grid. Di sini saya akan menggunakan ukuran per 100 mili agar lebih kecil ya ininya gridnya. Kalau sudah, kita bikin grid seperti biasa. Nah, ini berarti dari sini ke sini itu 100 mili gitu. Nah, tadi sudah kalian lihat ini ukurannya. Kita taruh dulu tingginya 176 dan lebarnya 136. Berarti kita akan menggunakan rectangle, dan seperti biasa kita menggunakan dulu membuat dua dimensinya dulu. Bisa kalian lihat di sini di bawahnya, ini adalah ukuran panjang dan lebarnya. Nah, kita ke samping, tarik dulu 136. Nah, segini, dan tingginya 176. Nah, lihat, sudah di bawah, sudah sesuai ukurannya dan dibuatkan. Lalu kita lihat di sini, kita tarik dulu dari atas ke bawah, kita sekitar 62 mili. Kita menggunakan di sini ada ini meteran. Kita tarik dari atas ke bawah 62. Nah, segini. Kita akan membuat lagi garis. Nah, kalau sudah ini dihapus, lihat lagi. Nah, dari sini kita akan membuat 84 ke bawah. Lalu kita ini hapus lagi RC. Nah, kita tarik titik tengah dari atas ke bawah agar presisi nantinya. Nah, lalu kita ukur ini dari sini ke sini itu 84. Berarti kita kalau dibagi 2 itu 42. Kita buat dulu ini 42 di sini. Nah, 42. Kita tarik sampai sini. Nah, lalu bisa kita lihat dari sini ke sini 43 mili. Lakukan hal yang sama. 43. Gini. Oke. Nah, jika sudah, kita hanya perlu
untuk mengedit sedikit dan membuat bentuk yang kira-kiranya saja. Kita akan menggunakan dimirrorkan nanti ya, atau kita akan membuat dulu setengah dari bentukan rel ini. Nah, bisa kalian tarik dari sini ke sini kira-kiranya. Nah, terus dari sini tarik ke bawah. Nah, dan nanti dan bisa seperti ini. Gitu. Nah, bisa kalian smooth lagi di seperti ini dan kira-kira saja. Jika sudah, ini tinggal dihapus, hapus sisa yang tidak terpakainya, hapus, nah seperti ini. Dan kalau sudah dihapus juga ininya, nah ini sudah jadi. Nah, ini sudah jadi setengahnya dan tinggal di klik, di move, tapi sekaligus di copy seperti biasa, tahan kontrol. Nah, dan dilepaskan, lalu diklik kanan, flip along red direction. Nah, dan tinggal ditarik sudut ini ke sini. Nah, maka relnya sudah jadi seperti itu. Nah, mungkin kalau yang ingin, wah bang, saya mah ingin lebih detail, terserah, pokoknya ini mau agak melengkung sedikit sini, ya tinggal disesuaikan aja semau kalian. Kalau sudah, ini dihapus saja. Nah, jadilah rel dua dimensinya. Kalau sudah seperti ini, seperti biasa kita tarik aja. Nah, kalau mengikuti ukuran saya akan sepanjang 800 mili ya. Kita tarik 800. Nah, atau di snapkan ke grid di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah jadi ya bentukan relnya. Nah, terus kita selanjutnya apa? Nah, kita buat dulu slipernya atau bantalannya. Ini relnya kita pindahkan dulu ke sana lah. Terus ini diklik dua kali dan diklik kanan di make group. Biar nanti gampang pindahinnya. Kita pindahin dulu. Nah, selanjutnya kita buat slipernya di sini. Kita perlu tingginya 300 mili. Nah, kita sini dulu. Nah, ini 300. Nggak apa-apa, buat dua dimensinya dulu. Nah, panjangnya di 1067. Nah, ini 1100 aja dulu, apa-apa. Atau nggak 1400 lah, kita maksimalkan dulu. Nggak apa-apa. Dan kita perlu menarik ke atas. Nah, seperti inilah. Nah, karena tadi yang 300 milinya ke sini, kita akan merotasinya. Klik dua kali atau di blok semua dan klik ini yang rotasi di bawah move. Nah, seperti ini. Klik di situ dan kita akan merotasi di sini. Nah, lalu pindahkan ke ini, pindahkan ke titik awalnya sini. Yes. Ini perspektifnya. Nah, ini. Nah, bisa kita ukur lagi ke sini. Nah, ini sudah 300 mili. Sama ini di blok semua dan di make group juga. Nah, selanjutnya kita akan mengukur lebar relnya itu 1067 mm. Nah, kita ukur misalnya dari sini. 1067. Nah, berarti di sini. Dan ini tinggal kita, nah, kita scale segitu. Nah, jadi nanti lebar relnya di sini ke sini. Nah, lalu kita gimana? Nah, ini di grup ini kalian yang ini nih, garis yang ini
yang pinggir ini kalian, nah endpointnya diklik dan di move, ke ujung rel ini. Nah seperti ini. Nah untuk tingginya harus disamakan juga. Ini kelebihan sedikit. Nah ini sudah. Nah jadi dari sini kan ke lebar spurnya 1067 atau 3 feet 6 in. Nah kalau sudah begini, ini udah bisa kita buat kreasinya. Nah pertama ini karena relnya biar nggak capek, nanti kita bisa dikopas ya. Kita warnai dulu relnya, karena di sini saya biar cepat ya, ini mah kasih contoh warna inilah, apa ini, coklat gitu ya. Itu nggak inilah, nah ini mah hanya contoh saja, nanti kalau buat apa tekstur mau realnya ya seperti yang sudah saya ajarkan, bisa suka-suka kalian, mau sebagus apapun bebas. Kalau sudah tinggal di sama, tinggal di move tapi sambil di copy, tinggal klik di sini, tahan kontrol, klik dan dilepaskan. Nah ini sudah jadi basic railnya seperti itu. Nah kalau sudah, kita slipernya kita pindahkan. Nah kita taruh aja ini ukuran slipernya, kalau tadi kesini 100 mili, jadi kita mau pakai yang 200 mili lah misalnya ya. Tinggal kita klik ininya, tinggal di scale. Nah klik yang tengah ini dan kita snapkan ke ukuran 200. Nah segini. Nah ini sudah jadi basicnya. Dan kita scale lagi dari atas ke bawah rel ini. Nah, karena kalau slipper di sini disimpannya ini nanti nggak akan bagus. Nah, kita akan menyimpannya di tengah-tengah ini. Tadi ke sini 200, 400. Nah, ini ke sini 600 dan ke sini 800 mili. Kita berarti akan menyimpannya di sini di tengah-tengah 400. Klik lagi dan kita pindahkan. Nah, midnya. Nah, berarti di sini nanti posisi slipernya atau bantalan relnya. Nah, di sini saya ini tinggal diperbesar aja. Nah, kalian tinggal di rescale aja ini si bantalannya ya. Klik S untuk rescale. Nah, untuk biar yang ujung sananya juga sama. Di sini yang ini tahan kontrol dan ditarik. Nah, bisa kalian sesuaikan ukurannya kira-kiranya segimana. Nah, mungkin segini cukup. Nah, coba kalau di zoom. Ya, cukup lah ya segini. Gitu. Karena ini contoh, nanti bisa kalian ukur sesuaikan kira-kira sendiri. Gitu. Nah, ini bantalan kayu ya. Kita warnain lagi biar nggak pusing. Nah, inilah basicnya membuat rail. Nah, ini terserah kalian, nanti kan saya sudah memberikan bagaimana membuat 3D-nya. Nanti tinggal kalau yang mau lebih detail bisa ditambahkan platnya di sini. Bisa kalian buat lagi. Nah, nanti tinggal buat satu di grup, dikopikan ke sini, ke sini, ke sini. Yang mau slipernya beton ya kalian lihat 3D bentukan beton seperti apa. Nanti bisa kalian buat, tinggal ini dipapas, diperbesar ya begitulah. Karena saya rasa kalian sudah paham. Dan kalian yang hanya saya pikirkan mungkin finishing di akhirnya, settingan config-nya. Nah ini kalau sudah kita hapus aja, dan ini modelnya sudah kita hapus. Nah ini di block semua dan di make group juga. Lalu kita tengah-tengah sini, kita pindahkan seperti biasa ke sini.
itu dipindahkan dulu ke tengah dan kita pindahkan lagi. Bentar, biar rapi kita buat grid dulu lagi. Perhatikan kalau mau buat spline harus di garis yang putus-putus hijau ini. Nah, kalau sudah gimana ya, kalian save seperti biasa, ini di save dulu di folder kerja kalian. Kalian buat dulu folder kerja kaliannya. Nah, ini saya akan membuat baru di sini, folder baru lagi. GN tutorial, ini di copy, buka dan di paste ke. Nah, kalau sudah kalian biasa di plugin Ruby Tmix dan di export to trains. Nah, ini di paste kan seperti biasa jadi ID. Nah, ini adalah this is a spline object ya. Ininya ganti enggak usah. Ini biarin struktur juga. Nah, ini spline-nya 0,8 meter atau enggak 800 mili ya tadi. Nah, ini nanti kita ubah config-nya. Kalau sudah di export aja. Nah, ini klik delete XML file. Nah, lalu bisa kita lihat dulu preview-nya. Nah, nanti seperti ini di dalam simulator, train simulatornya. Lalu kita akan edit dulu config file txt-nya. Di sini, ini adalah script-nya, kayaknya track, benar. Nah, di sini adalah kategori kelasnya, kita ganti jadi TR. Nah, terus di sini tahun kategorinya ya, tidak apa-apa karena ini data saya, jadi saya blurkan di sini. Nah, kalau sudah di sini stable ini ya, sudah sesuai default mesh ya, betul, track mesh led no 0,8, betul-betul kita cek dulu datanya. Nah, di sini is track-nya kita ganti menjadi 1. Nah, karena ini script-nya berupa boolean, jadi ini hanya ada dua opsi, ya atau tidak. Kalau 1 itu berarti ya. Apakah ini track? Ya. Nah, terus kita perlu menambahkan di sini num lanes, number lens, yaitu ini kita tab, kita isikan 2 di sini, dan kita perlu nambahkan lagi biar kelihatan di minimap, jadi kita tambahkan scriptnya visible strip on strip minimap. Nah, kita tambahkan lagi booleannya 1. Nah, seperti ini. Kalau ini saya rasa ini sudah. Ya, ini sudah. Tidak ada yang salah. Kalau sudah, kita kalian save dan di close. Terus di open folder. Seperti biasa, ini di folder Ruby Tmix-nya di rename. Okay, Unreal tutorial. Nah, berarti ini sudah jadi ya. Ininya, add-onnya kita tinggal instalkan. Ini di close dan di close. Ini sudah beres. Kita buka trains-nya. Di sini kita instalkan dulu rel yang sudah kita buat. Buka manage content.
Dan ini rel tutorialnya yang berisi ini, didragkan saja. Ya, tidak ada error, sudah hijau semua, aman. Kita cek lagi my content. Nah, ini yang saya buat, objek-objek yang saya buat barusan, GN rel tutorial, cari. Nah, ini tidak ada error. Kita tes saja langsung di TRS-nya. Kita buka. Kita buka ini. Nah, saya akan buka rute yang saya buat. Kita lihat di sini di rel, kita cari tadi yang sudah diinstal. Biasanya di bawah, kalau tidak di bawah, tidak ada di bawah sini berarti sudah di sesuai alfabet. Nah, ini ada. Ini relnya sudah jadi, kawan-kawan. Tuh. Ini relnya sudah jadi seperti ini. Gimana kalau kita sambungkan dengan rel yang saya pakai? Bisa. Apakah ini akurat atau tidak tingginya ya? Kita lihat dulu. GN. Sudah menyambung. Nah, bisa kalian lihat, oh, rapih kan sambungannya, tidak berbeda. Iya, karena saya yang buat, jadi cetakannya sama gitu. Tuh, oh, rel gongso juga sama. Nah, jadi itu basicnya. Nanti kalau mau detail seperti saya, tuh lihat ada ininya, ada klipnya, klip relnya, atau membuat rel gongso, bentukan rel gongso, boleh, terserah kalian. Itu tinggal yang tadi kita lihat kan, ini basicnya cuman dari sini ke sini kan, cuman sepotong segini. Nah, bisa kalian tambahkan di sini kalau rel gongso ya, mungkin dibentuk dulu rel gongsonya dari ujung rel, samain aja gitu sama relnya gitu. Kalau bentukan rel gongso ini nggak usah buat yang sisi kiri terus sisi kanan, nggak usah, buat aja salah satu sisi. Karena kalau misalnya mau buat, misalnya kita miringnya ke sini ke kiri ya, tariknya dari bawah ke atas. Kalau miringnya ke kanan berarti dari sana ke sini, tuh begitu. Jadi tidak usah buat dua jenis. Jadi seperti itu, kita bisa membuat varian relnya, jenis-jenis relnya suka-suka kalian ya gitu. Gimana mau dicek? Dicek nih pakai keretanya, boleh. Tuh lihat, bagus kan? Jadi pas tuh sama boginya juga pas. Ntar kita coba ini, lokomotifnya punya KAI buatan Dadang Kurniawan. Gerbongnya saya pakai Geta Production. Tuh, dari sini ke sininya juga bagus. Ini terhalang shadow ya, tapi sudah saya perhatikan ini pas, yang ukuran yang saya buat itu pas gitu. Tuh. Oke, mudah-mudahan tutorial ini bisa membantu kalian semua ya. Kalau yang mau buat jembatan ya samalah pokoknya mah,
yang ditarik, bisa ditarik atau bisa dipanjang, itu tipenya spleen gitu. Oke, saya cukupkan tutorial ini sampai di sini saja. Semoga dapat membantu kalian semua. Jangan lupa di-subscribe ya, biar saya lebih semangat lagi membuat kontennya.